buka pas berarti oh jadi kipasi meriang lu aku jadi kipasi wis jarno aku tak ngerasa no hawa Cilacap sejarah ini panas campur semen ini rasanya kayak apa campur minyak ini enggak campur demit demit Gunung Serandil makanya Nabi Wali itu paketannya kan gede-gede karena downloadnya serius dan download ya Nabi Wali kan download itu unlimited qalu rabbuna Allah summa staqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu jadi ini harus download itu menengnya sendiri ya Allah telung tahun itu download Kanjeng Nabi 15 tahun di atas gua Hira Syekh Abdul Qadir 20 tahun Sunan Kalijaga 3 tahun di pinggir kali download itu. Wali-wali download itu wali itu pelur paketannya gede terus saya menuju macam-macam kalau wali-wali macak Gusti Allah nah hati-hati sama ini iblis wis teko kaya kiai parah nih wong wedok wayu orang itu abang patunan kiai wis waspada wah kuwi setan wis mas wis apal lho kiai tawa ana wedok teko apa tukang mandu lagu maksudnya ngono lho gue lah kurang ngerti istilah ya, ngomong Cilacap sih ngerti ini ngono itu teko tuh, roke semini ngerti ini sapal ora pati tertarik, ora bakal kiai terus kebleset karo sing ngoten yang bocet tapi nek sing teko itu jilbabnya rapi oke terus pokok kelambine beruku terus sopan ya ibu ada ibu ya bisa teratap-teratap tenang lu itu kan jadi iblis itu deh nyesat ke menungso itu orang ngaku keelean itu ngaku keelean itu apa loh saya ngapain ngaku keapean tapi bisa tidak teko ngapain ayo gara pulau rondo ya gak terus buk nyuntuh mau muka-muka kelonggal entuk jodoh batinmu ni ambo karo aku lah. Dikai tanda pemancar jenenge makom Ibrahim. Lawan dhewe sing ning kene, awal liwat jaka satrul masjidil haram online mono. Mangkane nek pengen offline budal mono umroh utawa ka haji lere ke ku aku. Iya. Ki pesenan ya. Senang ya, iklannya kayak pesenang gitu alatnya. Sing bendino telepon kulo nih kayak buat, sing moro tegen kulo nih Pak ajari. Nanti kok pesen gue cuma kayak sampai kena umrohnya kerenyong. Angel, angel. Jadi gue pondok pesantren ataupun madrasah di belakang Masjid Agung Darussalam Cilacap. Untuk itu mohon dukungan dari pemerintah Kabupaten Cilacap agar pondok pesantren di belakang masjid dan juga madrasah bisa terwujud. Mudah-mudahan mohon doa restu Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, kegiatan Ramadan 1445 Hijriah dalam rangka meramaikan dan memakmurkan Masjid Agung Darussalam Cilacap, Yayasan Masjid Agung Darussalam Cilacap melalui bidang imaroh dan visi-visi telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut, yaitu di samping kajian-kajian yang tadi sudah disampaikan oleh panitia, ada sebelum subuh ada kultum, kemudian habis asar menjelang maghrib juga ada kultum, kemudian setelah isya juga ada kultum diindahkan diri dengan tadarus dan sebagainya. Jadi kegiatannya adalah bersama tadi dengan beberapa kajian, yaitu pameran kaligrafi tingkat nasional, yaitu dengan menghadirkan karya-karya seniman
terbaik di Indonesia, yaitu penyelenggaraan antara tanggal 7 Maret yang lalu sampai dengan 4 April besok 2024 dengan mengambil tempat di Wisma Darussalam atau Geraha Darussalam Cilacap, yaitu kompleks Masjid Agung. Acara selanjutnya untuk meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya dengan menghadiri kajian-kajian Islam dan ataupun tausiah-tausiah seperti yang akan kita ikuti pada malam hari ini. Langsung saja kita masuk di inti acara pada malam hari ini. Mari bersama kita ikuti Mauidhoh Hasanah ataupun tausiah bersama Al-Mukarram Bapak K.H. Ahmad Muafiq S.Ag. dari Yogyakarta. من دعا لله داعي طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا من دعا لله Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para jemaah yang kami hormati, pengurus Masjid Jami nomor Darussalam dengan kami hormati Pak Masyaripun, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Bu Waduh BRD ini wakil Anden Sejujur jajaran Forum Bimda, para hadirin wal hadirat yang kami hormati, alhamdulillah inovasi peringatan Nuzulul Quran yang istilah nuzul itu artosipun mandap kengguhur menyesor nazalah jadi konduhur bisa duhur punci dan ini bisa kadang gue tentang kita kok konduhur punci lo yang buatan ronggone itu punci bahwa Quran itu bahwa Quran memaji fi lawkhil mahfud panggunaan Quran yang lawkhil mahfud. Nah, ini kita puji betul roh pulang. Saya nanti diundang ini, kalau ini kanjeng. Nabi ini kanjeng Nabi itu nanti. Gowo itu. Duduh ini. Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud itu nopo.
Toro tiang sani itu namanya cloud, pusat data. Jadi Lauhil Mahfudz itu toro tiang sani itu namanya cloud, hardus besarnya Allah, pusat data di toro sani. Panggonane ini, buka Allah Alam, atur raumum ini. Soalnya Lauhil Mahfudz itu di galaksi ketujuh. Ini lah galaksi setunggal ini. Jadi Dewi ini satu galaksi namanya Bima Sakti. Paling adoh itu namanya Pluto. Mula jin itu paling adoh saking Pluto. Kok panggilannya Pluto ini sebutnya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Pluto itu pun dianulir saja ini. Ilmu pengetahuan, saking adoh ini. Jadi Pluto itu caranya pun planet Jabal Kat. Ini baru berpikir, paling ini ngomong ke Quran itu tebih sangat. Jarak antara bumi dan matahari itu mawon adohe kaya apa? Dengan Venus niku adohe kaya napa? Bumi dan Jupiter niku adohe kaya napa? Jenengan iso mbayangno. Wis langit ketujuh niku posisine Allahu a'lam adohe kaya napa? Soalnya begitu medal saking galaksi niki. Ilmu pengetahuan itu nyebutin itu black hole, lubang hitam, karena sudah nggak terjangkau itu. Neng yakin ada. Nah, Al-Quran itu posisi data pertamanya, lu teng Lauhil Mahfudz, pusat datanya dunia. Jadi dunia itu nih, enten pusat data ini. Nah, Lauhil Mahfudz itu tiang Yahudi Nasrani riyen itu nyebutipun naminipun Tabut Sulaiman. Nek tiang Yunani nyebatipun Kotak Pandora. Menawi tiang Jepang itu pusat data itu Kantong Doraemon. Jadi sebenarnya agama ini pun mengajarkan tentang keberadaan pusat data. Kalau data yang sekarang pusat datanya kan paling itu teng satelit nih kok. Provider-provider pusat data bisa kita akses kalau kita punya handphone atau akses internet. Punya handphone, duwe kertu itu kita bisa akses. Kita bisa akses. Nah, kita duwe handphone bisa ngakses pusat datanya provider. Arep browsing nopo mohon kan sakit itu, karena kartu kita terhubung dengan satelit. Berarti ajeng nopo mohon dengan sakit. Telepon di sakit, WA di sakit, dan tidak pernah lepas setiap kita berhubungan dengan provider itu dengan satelit, itu jejak digitalnya nggak pernah bisa hilang. Sampean kirim jempol ono pusat datanya itu masuk. Sampean jempol balik yo. Begitu juga anu bayar, lu bayar ning. Carane ngono ganjaran itu lu bayar. Nih. Mangane nek korupsi kok ngangge handphone pasti ketahuan. Karena jejak digital tidak pernah hilang. Nah, makanya handphone itu bisa melakukan apa saja karena terhubung dengan satelit, dengan provider, dengan pusat data provider. Warap kirim gambar bisa ke, warap kirim foto bisa ke, browsing bisa ke. Tergantung kita punya paketan atau enggak. Jadi kita punya paket data atau enggak. Nah, kalau kita enggak punya paket data, kita itu bisa menggunakan wifi gratisan.
Nek warung waktu itu dot ID. Terus kirim gambar itu kan teknologi hari ini. Nah hubungannya nopo kali Lauhil Mahfudz nih. Lauhil Mahfudz itu kan juga sudah digambarkan sebagai pusat data. Dan manusia bisa mengakses ke sana karena ruhani manusia nyawane menungso niku pun tahu diregister teng mriku. Sebelum dikirim ke sini masuk ke dalam raga niki. Niku kan pun diregister teng mriku karo Gusti Allah. Dul nyawane mesti takoni diregister. Alastu birobikum sira lalu lan aku iki pangeran sira. Ruhani ini menjawab enak orang polu bala sahitan dia kalau tadi saksi ini menjelaskan Allah nyawa lu orang bayang non yang harus dikirim ke tujuh lapis galaksi saking ada itu bisa lali mau ada bisa lupa nah, terus nyawa ini kan mereka dikai paketan paket nyawa ini semuanya paket dari segini segini kok persis gitu itu kan sama persis. Mungkin nek paketan entek ya kik kudu yo entek. Ora mangin ali lahi, ora iso maju, ora iso mundur. La yastahir na saat wa la yastaqdim. Ora maju ora mundur, kik kudu paketan entek. Makane gambaran sederhana niku ruhani niku bisa ngakses ke sana. Wong ono paketane. Makane menungso niku bisa saling mendoakan, bisa saling anu, ngoten niku. Karena apa? Ruhani itu terhubung dengan pusat data. Makanya kalau kirim dungo, kirim fatihah, kirim apa, yang penting dua paketan. Dan tidak punya paketan, cari wifi gratisan. Wifi ini siapa? Wifi ini nabi sama wifi ini wah. Wali yang paket datanya besar. Nah kalau tadi itu provider itu .co.id, nek niki ila hadrati jenenge tawas tawas iki lah teknologi kuno nih tawas lho makanya nabi wali itu paketannya kan gede-gede karena downloadnya serius lho download ya nabi wali lho download itu unlimited qalu rabbuna wa thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu dudu nek wis download menenge iki ya Allah ya Allah ya Allah 3 tahun download Kanjeng Nabi 15 tahun di atas gua Hira Syekh Abdul Qadir 20 tahun Sunan Kalijaga 3 tahun lagi pinggir kali download paling download itu paling itu paketannya gede. Terus saya menuju macam-macam kalau wali-wali paketannya gede saya menuju macam-macam dihack ini kan teknologi kuno, teknologi cloud ini saya menuju dihack kalau wali blind makanya wali itu ngerti hatinya wong oh ini hatinya, merusak dulunya minara tahu hatinya orang tahu, kenapa? Itu diretas sama ya. Oh, ini paketannya sampai semuanya di retas memang karena sampai ada jawaban memang menungso itu bisa kirim dungo bisa kirim orang itu, wah percaya dungo kok di dung fatihah kok dibagi ya, kok jenis fatihah enggak bal-balan ini bisa di dung piala dunia kan sampai tidak perlu nonton orang Cilacap ngomong nih Qatar aduh-aduh cukup nengkono wong siji nyuting. Begitu dia nyuting diunggah ke yang satelit kali satelit dibagi satu satu jenengi siaran langsung bagiannya waktu lu ada orang yang mau percaya dong mau bisa dibagi kok ini mesti rantai di TV jadi kemulan dong wali-wali ini keruh mesti sundunya ini. Jadi menungso niku berasal dari galaksi yang ketujuh kuku panggonane nanti wis karo niku. Lauhil Mahfudz cuma nabine dhewe iki tau digorono. Jadi Nabi Muhammad iki cara cah nom saiki ngopine adoh tenan.
jauh sampai ke Lauhul Mahfuz itu lagi lah. Di kampungmu ini. Nah, sesok kamu pulih ini, kamu tuh pulang. Kamu pulang, kamu tak taruh di sini. Sesok kamu pulang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya Quran itu kau iku dari pusat data yang paling terlindungi namanya Lauhul Mahfuz. Itu dilindungi, itu kena orang itu diretas kali iblis kubar itu. Iblis menurut gambarnya sampean kemarin itu mencret ngono. Wah ini tombolnya ini kono gambarnya tombolnya jambu. Lek tombolnya jambu. Lalu iblis itu bolak-balik arep meretas dalam cerita sampai sunggi-sungginan ngimuk Lauhul Mahfuz selalu gagal. Enggak bisa. Apa menengok Musa lama ngarang ya jadi wong iki berangkat dari pusat data. Lho makanya karena pusat data dikei password pakai coding. Coding ini kalau masuk seluruh pusat data itu kalau dikeluarkan biar gak bisa diretas orang kasih password pakai coding. Makanya Quran itulah simbol coding. Sampeyan buka Al-Baqarah, kudu ngerti maksudnya alif lam. Lam itu coding ya itu. Karena orang mesti ngerti codingnya akhirnya ya Allahu a'lamu bimuradi. Gusti Allah sing ngerti karepe ngono nak. Lha coba jajan. Sampeyan duwe ATM sak mono akeh, nek ora ngerti pas bote lali ngono, duwite ora metu. Lho coding-coding itu makanya di dalam Islam ada untuk memecahkan kode-kode passwordnya Al-Qur'an ono ilmu. Ilmu ono ilmu, kode ilmu tentang coding itu. Dalam rumus abjadun hawazun. Ono coding iki ono iki nilaine piro ono iki. Lah coding-coding itu di dalam Islam dikenal dengan wafak. Raja. Lha mangane biyen yang biyen donya nek password bubar. Wong wedok sak ayune kaya napa? Di password I love you. Lho, estu mulane sampean duwe jeneng, sampean kan dijenengi lho. Sampean jenengi sapa nek Siti Aminah. Diitung iki passworde iki. Dikoding piro ngene iki? Masyaallah. Mbok sing lanang elek nek password metu I love you ne niku. Mulane ana ilmu kitab Al-Aufa, Mambaa Usulul Hikmah. Ada kitab-kitab. Ono jal-jalun. Itu sebenarnya coding. Yang hari ini anak-anak modern itu belajar coding luar biasa. Nah, Quran itu sudah menggambarkan kode-kode kehidupan yang luar biasa. Cuman saya ini suwe-suwe uang ini terus wah, kowe musrek kali kacau. Kowe bid'ah, bubar akhirnya. Ora weruh kode-kode nya ndak tahu. Lu kok ngerti iki nun. Alif lam ra kaf ha ya ain shad. Yang itu untuk manusia, tapi kenapa itu tidak bisa dimengerti? Lu kan coding. Quran ini semua. Karena apa? Dia berangkat dari pusat data. Ketika di sana iblis ingat apa itu karena pusat data. Dia nggak tahu. Sampai di sini masih di password ya Rabbi Allah. Jadi Quran itu bahkan ketika sudah diturunkan oleh Allah untuk manusia masih bisa di password ya Rabbi Allah. Allah bisa di password. Masih bisa buka password. Oh jadi dipasi. Meriang lu, aku jadi dipasi wis jarno. Aku tak ngerasa no hawa Cilacap. Sejarah ini panas campur semen ini rasanya kayak campur minyak ini, enggak campur demit, demit Gunung Serandil. Masih di password loh yo. Jadi bahkan Quran itu sudah diturunkan
Isa di password terus Gusti Allah. Passwordnya saya dikekno. Jadi passwordnya ini. Lah, kan Dani ojo dikipas, saya dikipas. Stop. Habis kumuh, aku wong siji piro to kipas. Lho kan saya enggak mungkin panas kalau mesti kayak larutan penyegar. Minuman seudar perasaan iki ae panas dalam to iki ngene. Oke. Al-Qur'an ini kan tegas kan? Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Ini tegas, Allah tidak pernah menyembunyikan. Jadi Qur'an ini nanti lho. Ning lauhil mahfuz. Gone ate raum. Lah nek bangsa jin, bangsa gendruwo ngono kan mboten keng mriko, paling ado ya. Kok planet Mars ngoten niku tok mawon. Paling kok Jupiter ngoten niku. Nang kampung sebelah. Artine ya tanggane dhewe mulai iso dijak gelut, jin iki iso dijak gelut. Iki iso sampean wani jak gelut nek mlayu. Lah nek wedi jowani-wani nek wani jowo diwedi. Cincin itu kan, buat terus manggon di laut. Nek teko ya medeni, itu termacak Gusti Allah. Aku pangeran, pangeran gombal, pok. Soalnya kono ini aku Gusti Allah ya oleh. Soalnya waktu di kondis kono minggat atau sisa dengan barang Adam. Aku terus piye Gusti, aku lo temui kono apa? Nabi Adam kono ngibadah, aku lo sekarang ditolak. Bukul lo uripis kan dino kiamat. Fahmir nilai yang mau yupasun itu tidak mau mati pulau kan dino kiamat. Nanti lapo ke nyong. Jadi ini mesti alat. Iblis kan ngopo. Lalu buyan nahu. Sesat no menungso. Jadi mulanya ini iblis nyesat no menungso. Ini legal. Takon pak ajar ini. Jadi iblis itu macak. Apa nyesar, nyasar no menungso. Mengambil duplikasi kejahatan itu legal karena tahu izin itu diizini karo Gusti Allah. Makanya menungso nek nyontoh iblis ilegal gitu so jadi kalau menungso nek kepengen ilegal pamit Dewi Rono kondo ya Allah kalau harus nyontoh iblis ya Allah tidak apa-apa makanya iblis itu sasaran itu macak tapi izatika kok nanti kemuliaan ini menjenengkan ya Allah tak sasar lo menungso mulanya hati-hati nyasar lo nanti kemuliaan ini pengirang kayak gue maca Gusti Allah mulanya hati-hati sama ini iblis wis teko kaya kiai parah nih wong wedok wayu orang itu abang patunan kiai wis waspada wah gue setan wis pas wis apal lo kiai tau orang wedok teko apa tukang mandu lagu bangsa ini ngono kok gue lagu rakyat istilah ya ngomong Cilacap sih ngerti ini ngono itu kok tuh roke semini ngerti ini sapal orang pati tertarik orang bakal kiai terus kebleset karo sing muter yang bocet tapi nek sing teko itu jilbabnya rapi oke terus apa kelambine beruku terus sopan ya ibu ada ibu ya bisa teratap-teratap tenang lu itu kan jadi iblis itu deh nyesat sama manusia itu orang aku keelean mereka aku keelean itu apa loh saya ngapain ngaku keapean tapi bisa tidak minta kau ayo gara pulau rondo ya ya terus mbok nyundung muga-muga kula nggal entuk jodho. Batinmu ni mbok karo aku wae. Tergelincirnya itu bukan dengan yang jelek-jelek. Nek karo sing elek-elek ru sampal barang demit iki kok. Belum lain. Nah, jadi itu pun enggak nyampe sana. Mau karena orang jenuh, paling itu galaksi sekitar kita.
paling aduh ya toko Jupiter ngono. Biasanya ning Yunani dulu niku Zeus itu saking Jupiter, makanya dewa yang paling terkenal di Yunani itu dewa Jupiter, karena ya paling itu kok Jupiter. Lah apa menejil itu keserandil itu kan yuruk balik dari keserandil. Nenek macak Gusti Allah ya oleh. Terus lu cerita. Siapa yang aku Gusti Allah, aku jaluk suge. Gusti, ini dikai sama agar itu balik cocok. Lu makan karena kita ini, aku jin sebelah kan. Omnya genderuwo. Genderuwo itu omahnya, wait. Aku senangannya ngedeni wong. Nah, sih diwedeni kok wedi, senangnya rauku prajama. Nah, sih diwedeni kok rawat di pisen lu mau dewedeni. Asumnya rawat di karo aku. Lalu ada guyonannya cah cilik wedeni genderuwo. Tidak ngerti itu ngapapun, macam itu ngapapun bari. Lalu, gendiru mau ngelayu. Lalu ngelayu ngapapun, arti pangan aku kerja cilik. Ini tadi kita yang ngomongin Al-Quran. Al-Quran itu saking galaksi itu juga. Jadi yang kita hadapi keseharian, ada jin, ada malaikat itu. Kampungnya itu mereka, menurut tahu diusir. Ini kok ya pulau, menungso, ya jin, ini kampungnya ya paling nih galaksi Bima Sakti ini. Nggak jauh-jauh. Makanya macak Gusti Allah. Aku adalah Tuhanmu. Gobal. Seneng lah. Lalu ngadepi jin ini paling enteng. Ya iya, bocah kesurupan, paling gampang. Nek kuat jin ya kaya ini sing layu. Rekuat kia ini jinnya mesti Melayu. Tapi karena pelajaran kebaikan itu dari langit ketujuh. Mula angin, orang kiai kok diparani wong kiai. Kula nyuwun. Anak kula ini dados saken tiyang sae. Aku medhase ini. 5 tahun lu mesti rampung. Tapi nek kan ono kejinan ala gampang. Agar jinnya kalah kuat ya Melayu. Agar kene kalah kuat ya Melayu sih. Dua kan. Realitas ketuhanan ini orang. Lalu makan Al-Quran itu jadi pas betul Gusti Allah. Tapi jadi maco ya, bingung. Bingung makanya kadang kiai ya jadi raiso maco. Neng kepengen kerungu Quran ya, wes ya. Karena kiai ini kadang suka konang jin, benci kerungu Quran. Ya, neng kuburan-kuburan ini seneng ada jin, neng kuburan-kuburan ini. Teng makam-makam wali itu ini bisa nengkei. Soalnya apa? Kerungu Quran itu meriku. Soalnya Allah transfer Quran sekolah alam dunia neng alam kok. Soalnya mesti Allah maja'al wa ausil sawaba maqolotu ila ruhi. Begitu Quran sing diwaca neng dunia dikirim neng alam roh, alam goib. Nah itu radio ini jenis bisa nangkep frekuensi ini. Krek. Mudahnya goib. Makanya seneng dia ingin tadi ini kuburan-kuburan itu. Arep-arep kerungu Al-Quran. Makanya sama aja ini kuburan kok. Ilah hadrati, ilah rukun itu terus mulai merinding. Ini frekuensi ini mulai gaduh. Lah kadang kita salah paham malah Melayu aja. Dia seneng kan. Alhamdulillah aku kerungu Quran. Engkau suwe-suwe ngetok deh. Assalamualaikum. Matur nuwun. Gue yang jawab pun, ya foto-foto lah aku yang punya sampean suwir aku mengukurkan sabari kan jenak saya ini mengukurkan, di matur nuwun dia sampean nganggu apa aku, cari jine kan kok wiritan kok nganggu gini gue tasbih, oh tak dulu tasbihmu elek kan tak kayak tasbih itu kok ngurgu biye kalau cari jine ya apa mau gue pun dia, nah ganti kayak ya dewe lebar jen di install apa, tasbih instalasi kok alam kono. Ana wong kesurupan ngene ya ilang sik kesurupan. Mula wong biyen iku duwe jimat. Jimat niku mak barang mriki diinstalasi teng mriko. Lho tapi karena sakniki itu adalah jangkauannya sangat sulit. Akhirnya wong timbangane kowe kesasar lho iki, musrek ngono. Padahal Quran niku kawitan niku ngendikake wis jelas. Hudal lil mut takin. Mutakin ini sopo tuh?
yuk minum nabil. Kok dijalan ngarep dewe lho. Karena apa? Lagi Quran dewe niku ketekanan ini kok woy kono mbuh niku teng pundi. Saking adoh ini pusat datanya Al-Quran yo ning kono, pusat datanya menungso yo ning kono. Sama-sama di sana. Bahwa menungso akhirnya dikini dikai rogo. Ini kan hanya proses-prosedur. Ben nyowo ning kene ini punya apa nih? Punya asupan gizi gitu. Ben nyowo niku duwe pangan ngono to. Engko pangan apik apa pangan elek dadi nek ning kono ku dadi urip ngono to. Begitu dikirim ke sini nyowo niki di iroga. Nah, raga niki sing duwe tanggung jawab ngenai asupan baik atau asupan buruk. Nyowo niki raga niki kon donya ya senengane senengan to. Donya tangan nuwung awak niku kon nutfah. Nyowo nunggu berikut, langit berikut. Dunia berikut. Dunia berikut, nyowo nunggu. Terus dipanggok, nanti jiruroh. Nunggu dipanggok, nanti kan jiruroh kok. Nunggu nunggu pun tidak. King lutfah yang dikumpulkan oleh bapak, oleh ibu melalui makanan. Lutfah ini nunggu tuh, zat hidup dari setiap makanan. Nah, zat hidup itu dari mana? Saking ida arata syai'an ayyakula lau kun. Kau itu bisa hidup. Jadi dawuh Allah kun fayak itu bisa hidup. Nah, nek mangan kan terus diproses tengok-tengok. Sing kalsium diambil tulang, vitamin A dicukup moto, gizi-gizi yang lain dibutuhkan-tubuh dicukup. Ampasnya sing membuli dibuat jenenge tabung. Ampas ke depan umbel. Nah, saripati makanan manusia namanya nutfah ini disimpan teng sulbi mriki. Untuk apa? Untuk assembling persiapan pembuatan ragane menung sama kayak nutfah bapak, nutfah ibu dan dari siji sekumpal darah, sekumpal daging habis itu dikei nyowo dimplek-mplek daging, cencang otot, dekno balung, bungkus kulit, tukuli rambut 9 bulan keluar proses kesimisasi itu. Nah, nyawane kan cepat terus dari dalam. Sing ketok kan casing ini. Nah, casing kan tergantung sing gawe. Nah, sing gawe pesek, ya betul nih pesek. Makanya manusia itu bentuknya beda-beda tergantung casingnya, percetakannya itu. Di assembling di Indonesia ya cilik-cilik pesek-pesek gini. Pemene Cilacap priwe kaya kowe. Nek assemblingnya kok di Cina ya tembem-tembem sipit-sipit, kalau di Arab cantik ganteng. Kalau di Eropa gedhe-gedhe rambut abang, nek Afrika ireng gosong kaya kopi guling. Lha kuwi wajalna kung suwo bau koba. Ila. Tapi intine padha nyowo ya padha. Dia tidak mengenal batas suku bangsa. Makanya menurut saya itu dihitung nyawa ini tidak ada. Arab suku bangsa apa, bodoh. Nih, nah setelah itu rogo ini kan duit tugas melakukan kebaikan, menjadi khalifah. Nek jin itu raih jika iawak mulano, nek pengen kita jin lebu kursi lewat bangku. Nah setelah itu sistem kerjanya menurut saya kan proses kayak syuting gitu. Syuting ini, enggak. Sistem kerjanya manusia kan kok ya kaya itu terusan. Kayak syuting gak dulu ini kan. Itu sistem kerjanya manusia kok kayak syuting nih. Kalau ngeten ini direkam kan. Syuting nih. Nah oleh syuting dilebok itu yang jero memori. Enggak bar nyuting kulo kok mangkel syutingnya banteng mawon buatin apa-apa. Enggak kameranya hancur buatin masalah sih. Penting memori ini tersih on. Rekamannya gak akan pernah hilang. Menungso ya padha. Sampe nglakoni apa mawon? Direkam kali memori iki, kan nyowo niku. Sampe dikek wong adus yo direkam. Ojo kira. Nemula rekamane niku sing apik. Rekamane menungso.
insan itu ya kudu ampe tangan nek iso rekamane apik wong iki tugasi golek rekaman kok. Nah, rekaman iki ora kau apik. Wong raga niki kegendong nafsu wong niki donya kok asale wau gedene ya saking donya. Tangan niki donya, yo senengane donya sama rasa komplain. Tangane wong lanang ben robokong mesti pengin kendian merasa dadak tangan nih Pak Kajari urus apa dong pangan bupati tangan nih foto nih meripati dunyo senengannya dunyo sedoyo nih senengannya tuh wong niki rokok nih asalnya king do dunyo dulu sing beda nol namanya rime tok lagi koyo kiai kita nih rime lah cakram kita nih misalnya nih konsep nanti nih kumandek Rem Cilacap ini kan kata-kata ini yang teromot. Jadi kapasnya ini mentek. Coba sama Mang Jajang. Dunia ini gitu. Pancen ini ketatian ini kalau dunia. Sore-sore numpak motor, nekan-nekan-nekan pinggir kali ada orang ngatus. Mesti ditoleh. Ora mungkin no, nek simba-simba bablas enom balik meneh. Niki donyo, tangan niki donyo mesti digelangi sing apik ono gelange mbok tekan sikut. Lha menane donyo niku ya wis tugase niku golek nesane. Sangun nyo, nyo, tapi watake ndo. Donyo. Lha mlane sampeyan aja kaget. Krungu sembayang ngono nyowo tau diregister sekelingan. Alas tu biro biku pula nek krungu adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak mau pengen sholat. Tapi dasar rokok ni gitu, yang kau sampai robana, robana. Tarom, tarom. Lagi lah, sampai ngotot ni saja dah dunia ni. Enggak bisa kepegelan ngenteni ini tombok ah ya bisa kepegelan ngenteni ini kena mbak niat ini dewek ya murah teka-teka kiai ini bisa nesu diurugi anjang anjang kena kayak jenang teka ini donya udah ya ngerti mau gimana donya semprot lengu wangi lu mau sembahyang Allah kebal sampai nasi Allah Ala pengen khusyuk wong muni ini wajah tu wajib. Iya. Tapi niku mek diri begitu motor niku melek wong motor niku donya. Bu, pendukung 01. Wong kaos sih nang delok. Oh, 02. Ku 03. Lha bahkan sarung bolong kita. Ini sarungnya bolong. Lha ngene iki donya. Wong nenek polisi. Kalau tentara Allahu Akbar ono udan gerak iya Allah sepatu paniku sepatu ini kan kudu resik terus ini udah tidak wah sepatu Allahu Akbar ono ting 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 maksudnya apa ya lagi lewat nyongus salat lewat mau lewat lewat ya sih jodol channel lengu begitu dan masjid nyari salam ini masjid jamek jajal mau surat al-baqarah bubar wow ini mau bismillahirrahmanirrahim sampai isma rabbika al-a'la alladhi khalaqa fazawam suwe ya kan menjajal bubar terus nongono pokoknya yang kiri yang al-baqarah kalau Ali Imran makmu mikirnya luru mau menang ini tarweh apa sabungi sajus paling ada rolas nih yang kulon kadang ya ada men tau lu biasa ya ada tarweh sabungi sajus kan suwe banget ya kulon ada melu ke kawitan Imam Tahiyat lu lagi mulai. Lha Imam At-Tahiyat lu lagi Allah. Iki rampung Tahiyat kula nambah loro. Pun tak tinggal dolan tuku bakso. Wis bayang mah. Engke sampeyan riyen nang pondok ngono nang Imam kok suwe tak enteni Tahiyat.
Jajan. Di zaman Nabi itu nanti sahabat itu diprotes karena badan lepat sahabat. Ada Mu'adz itu protes karena mau cerita surat Al-Baqarah karo Ali Imran. Lho ngoten niku, niku. Niku kono donya, iki donya iki donya. Lho sampeyan iso mbayang donya niki nek terus terusan anu, apa ya terus arep untuk rekaman apa iki ora apa. Wong donya niki nggowo nafsu. Lho mulane wong niku terus dikon poso niku. Poso niku lak nafsu dasare menungso dikon nafsu. Mangan ngombe ngisore udel niku top. Niku paling dasar menawa poso niku sing pokok niku. Liyane niku lak nek iso. Sing penting wis ora mangan, ora ngombe, ora utuk-utuk bojone niku wis. Sah, sah. Ora kuat kok pengen ngombe es degan tuku. Dikemu. Kenapa sampean pengen es degan ora kuat kok tuku kemu. Lah kok sing penting ora mlebu sak mburine iki kintil-kintil. Batase lambe niku lak. Iki lho, iki lho. Ya pokoke niku ini ngene niku. Niku sambu, ku sangat nak mburine niku batal. Mulane poso niku sikatan oleh. Termasuk ngicipi panganan oh. Oleh. Sing ra oleh ku mlebu sak mburine iki ngene. Lah poso dasar pokoke ora kuat wis aku tak gemu. Liyane niku lak syukur-syukur jawarehe melu poso. Tangan poso, mripat poso, syukur-syukur ku tekan dhuwur sak atine melu poso. Poso ne wong akhos niku. Risane oleh sing penting dasar niku wae ngono kok gak. Ampe ngrasani, ya ngrasani oleh dosa, posone oleh ganja. Ujaran. Batal ora wis. Tukang catete beda. Lha tukang catete apik iku roket, tukang catete elek niku ah. Ora bakal ketelesot wong wis sekolah zarrotin khairu ya rab, wis sekolah zarrotin syarrai. Ya rab dadi ade kadang berdepok. Wis ora ketompo sing nopo iki lho kono. Tugas e menungso niku namek po. Poso ketompo kok ora urusane sing nopo. Rokok kula niku poso ora tau tak pikir. Pokoke anggar deng ngombe wis ketompo ora tau mikir mbok ketrima apa ora mau ora tau mikir ora blas wong tugas kula niku mek dikongkon po ora kene nopo kok utek monggo kurang koyo sembayang kula tau mikir sembayang ketompo apa ora ora tau mikir kula anggapan Allahu akbar terus tolak yura oleh memerintahi namanya ubudullah haka anaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu ya roka mis ngibadah kaya siro weruh Gusti Allah nek siro gak weruh Gusti Allah yakin Allah weruh si siro nanti si penting Allah coba dulu Gusti Allah kurungu bakso yura apa manjir niat kurungu pengiran malah rakurungu malah kurungu bakso si penting ojo lali lagi diawasi Gusti Allah, nanti kerupu bakso ini apa-apa, sing ra oleh kan rong mangkok pak, lah ini kemudian jadi kadang awan dewa ini udah tuh mulai perkoro sing ora urusannya diurus terus ini apa lah padahal kali kula, anggar kula lupa, oh mesti kula pamit ujung kula, dia aku lupa ngaji wes, enggak, terus misalnya, neng jalan ada apa, tak oleh-oleh no atau kalau dasar atau kalau no, ini semua cipu mau ngelanang ya lu mau gak pak noleh, lu persoalan terima apa udah urusan aja, apa mau udah disakin nama mata ya ramu rame rame mesti, ya sepeda pulang kula nyambet gawe ya sepeda nyambet gawe nggak kenal, pengen suke ya udah mau urusan urusanku suke, suke itu urusan itu gusti, Allah, lah kula ngelakon ini nyambet gawe, eh pantas ya mau urek ini nyambet gawe. Lah ora ngerti aman, ora ngerti bengi, ya pantese wong nyambut gawe iki semangat. Lah kok ana medite barang, ya pantese wong di duit iki ana medite barang. Ora kok yo to, ana duitku entek lho urusan-urusan Gusti Allah kok urusi.
Oyo ono wong selawatan. Oh ini mendapat pahala lek wong pahala kok urusi. Selawatan iki biyen ya wis oleh ganjaran miskin biyen. Kamu kalau baca selaw di syafaati lah kok mbok pikir wong selawat iki wis mesti oleh syafaat. Mula kula anggar ngaji ora tau mikir oleh ganjaran apa ora. Ora tau sing tak delok kira-kira wong bakul bakso iso dodol apa ora. Bakul plembungan plembungane payu apa ora. Nunggu tadi orang mau, dari mana? Menungso ni, wah, abis tangan lakon, poson tangan lakon, pokai nafsu dasar itu pun timpet. Lah uang ni pun nafsu ni pun teh, alon pun ape, pun nafsu ni pun mulai kendu. Ni kula rekaman ni lah mesti ape, uang nafsu dari ku kan kendu. Uang nafsu ni dua orang tahu dilatih, orang tonggor itu ku TV nu coba, bu. Kredit akhirnya rekamannya kredit sesuatu yang diputar mutunya kredit pokoknya kok kredit tapi orang yang nafsu ini bisa rodok kendu dulu tonggongnya tuku TV alhamdulillah betul ini alhamdulillah dan mulai enak orang yang nafsu ini gede orang gak tau dilatih baju ngorok radio rusak rekamannya radio rusak coba ini nafsu ini rodok kendu baju ini ngorok alhamdulillah Alhamdulillah, yong, tanpa tak ini aku saya ngerti bujuku saya u. Rekamannya alhamdulillah, mengundurkan. Mulanya aku tiba alaikum kama aku tiba alaladina min qablikum la'allakum. Semua itu di wong sing tak. Takwani aku nama datang pun dimawon rumah usah diperuhi gusti. Allah, mulu ngelakoni apik tinggal sing eh. Ngelakoni apik tinggal sing itu kan wujud orang yang ber tak boleh takwane dhewe ora perasaan dimanapun perlu Gusti Allah mulo itaqillah niku haitsuma kunta wa adri sayyatal hasanata tamha jadi poso niku sejatine napa nahan nafsu supaya adiwe iki rekamane ya apik lha mulane wong ini nafsu ku godhe sendale ilang waduh sih rekamane kok pedes sesuk begitu digawa ning akhirat dilebokno laboratorium nek Gusti lho kok ono weduse terus diundang dos-dos mrene aku wong iki ono ning jero ati iki ono wedus iki kok nggih Gusti aja dilebokno swarga tiyang niku ngopo dos kula difitnah kan difitnah apa difitnah nyolong sendal aku nggih bener lah lho niku kamane ono apike uang belum ke? Itu rekaman yang menung saya kira orang apa? Di sanggulnya gelek, tau rekaman dia orang apa? Uang nafsu sendiri, belum lah nubang yang nafsu ni kendor dulu. Pitik muka mencit ni, alhamdulillah, alhamdulillah. Pitik muka mencit kurung gelek ya. Begitu jerot alhamdulillah, masya Allah mata nubang pitik. Akhirnya tak miri so praktek toharo bersih telek kau dulu mas. Lu praktek toharo itu gara-gara telek muka masjid sing digawa pi. Pidik lek kiai sing gawa telek dosa ngawur-ngawur. Dari nafsu niku lha kudu dilatih. Sebab nafsu niku aja meneh teng barang haram. Nafsu teng barang halal lu lek boten dilatih. Lu hasilnya yo elek. Contoh. Nek Pak kajari niku daleme pundi? Daleme pundi jenengan? Wangon. Mriku niku tugas paling ada tuh putih Sulawesi Selatan oh niku mawon pas tugas teng Sulawesi Selatan pengen mangan menduan ning kono kan rene menduan iki mesti nenten iki akhir sok aku ning bali ning wangun tak tuku menduan wah gitu pangan menduan ning ngarep moto wangsul teng wangun golek menduan tutup wong riyoyo orang yang ditilak enek mendoan akhirnya dilana oleh Pak Bupati ono mendoan ngomong lu cocok ini oh ya saya tak karep nah aku sarap mendoan sebulan ora enek begitu berpohon halal apa halal? Halal wong disuku gampang kan tapi hati-hati bahaya nih karena dorongan nafsu selama satu bulan akan membuat menduan ini nikmati ora umum rasa nikmati ora krono menduan ini krono sebulan mis pengen makan menduan begitu pangan
nyus tercep-tercep kaya seprit. Saking enak ya. Wis, akhirnya pun keturutan. Alhamdulillah. Hari ngono terus onten mau jenenge acari diundang nang masjid. Halal bihalal. Kalau Pak Tamir disuguhi mendoan. Nah, monggo-monggo. Wis ora kepengin wis keturutan. Tapi lah kepenak akhirnya dipangan langsung ngomong serapati kepenak enak gue Pak Bupati sampe begitu mungi enak gue Pak Bupati sampe ribut terus Gusti Allah oh dino niki dibagai sing niku kok isi uratri mau bayang no sing ni sing ini la imsyakartum la azidan nakum wala imkafartum inna adabi la sedih niku alusin nafsu niku diulangnya, wah ini nafsu ini gede, ini rekamannya gak tau apa padahal sesuk nyawa ini maksud ini kok gak mau rekaman namanya menung saya lepon tuh kali pari ini sama pari ini pun isi cile disini di delok ini ya wite makanya dipupuk, makanya dinopo pun monggo begitu wajah panen ya dipanen tani sing nandur ya sing nandur tak tani deboke apa marine damene itu kudu dipangan sapi. Kurang damene ora pate penting. Sing penting ngono apa? Beras. Beras kita ndak perlu tahu itu beras dari mana, proses tanamnya seperti apa, lebokno laboratorium lak kunangan iki. Ini organik atau bukan organik. Mesti kunangan kok ora organik. Walaupun kita sudah enggak tahu itu di mana laboratorium kalau baca pasti benar. Lah menung saya padha sesuk begitu dipanen karo malaikat Israil. Lah sing manen kan mengki. Lah wong manusia terhubung dengan pusat data, malaikat Israil kan golek gampang Sherlock muni ketemu sampean. Pak Rayu neng di sampean di Sherlock karo malaikat. Cacar. Mana rasa data pola-pola sampean iki teknologi ini. Teknologi cloud ini membuktikan semuanya hari ini. Di Sherlock itu neng kono, ndewele nulah nek di Sherlock kalau malaikat hati-hati. Cari wong Jawa lirik-lirik marang sira dilirik pas wete iki. Oh neng kono on off kick. Mula kadang mati ra hubungane karo loro. Wong mati lan nek hubungane karo sebab. Nek sebab ilang dadi rasa to mati. Mati yo mati ngono wae. Deh. Dari iki lho ora lek Sherlock. Dari niku teknologi. Aku padha persis. Jadi ndak perlu kok terus iki datane ora. Karek rekamane lebok ini alat reka alat putar itu Gusti Allah metu kape gambar ini apa gambar nopo metu miskola dan rutin khairo ya ro miskola dan rutin syare nego nevis metu karek nerimo print out itu kan catatan itu kan print out tuh semuanya nek print out apa ya tengen nek print out ya jiko tuh kasilet nih nomor yang ini lah print out ya saking isine arep njukuk ora gelem njukuk teko ngarep. Oh, apa kan golek njuk nabe. Ya. Wong kuwi biyen ra tau eling aku kok saiki golek aku ngopo eling. Lha itu makanya menungso itu. Entuk primpat. Lha mlane poso niku sejatos sing napa lalaku. Tetakun supaya siro jadi wong sing takwa lah Quran ini gue sopo hudan lil mut lu mulu pangkatnya menurut so inna akrobakum inna wawi atkokum lu mulu wong ini wis nafsu ini kendo ya apa enteng ya ja'allahu makhraja wa yarzukhu min haitsulah yaktasi lu mulu pangkat paling dhuwur niku kenapa uang ini yang dindi seorang mongso korupsi di Allah. Nah, pangkat itulah yang kemudian bareng mulano ben menungso niku
Jadi wong sing takwa mulia dikei Al-Qur'an, sama-sama sumbernya dari sana. Fi lauhim mahfud mulana nek poso niku wis diwaca mawon. Qur'an niku men waca, ngerti pas wedi mbak ngerti pas wedi kok apa waca mawon. Mulane penting. Jadi memahami Al-Qur'an niku bukan semata-mata memahami hukumnya, ono beberapa hal. Aman waca Qur'an ono. Nah itu jauh makanya lil mutakin. Nah mutakin ini pertama sopo toh si mutakin itu jadi sopo. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi wong sing iman karo perkara ghaib. Lah makane wong biyen niku ghaib niku ora mung didongengne. Ora mung diwacanakno tho. Makanya santri-santri itu piye to ben santri iki ngrasakno gaib niku. Menjadi experience of religion, menjadi pengalaman keagamaan. Mula ana diajari khizib, diajari mahabbah niku piye ngicipi, cek ero gaib. Lah begitu sekarang opo-opo gaib ra eneng, kudu piye to? Masyarakat Islam tiba-tiba menjadi anti gaib. Bisa kita bayangkan tiba-tiba sekarang gelombang terbesar kaum muslimin adalah anti dengan yang gaib. Angger ra ketok dilakoni bid'ah. Angger ra ketok musyrik. Kenapa? Donga nang wong mati ora ketok bid'ah. Akeh ora ketok ane musyrik. Jadi barang sing sebar akeh ketok itu sakjane ki musyrik. Bisa hormat leluhur musyrik. Akhirnya umat Islam ini tidak terhubung dengan landasan pertama seorang mutakin. Yuk minum dan berobat. Wah itu kiamat. Oke. Lu kapan pun. Untung tahu nunggu badui takon mata saya Rasulullah. Aja nih kiamat itu kapan tenggelam. Rasa tak kok kiamat nunggu ya dulu rapat ini bacanya. Nah, kalau baca betul sama ibadah, kenapa? Sama mau seneng penjenengan, seneng kok begini. Kurang aku nih, kan? Ya wes ya, mau aja nabi tindak, kok nih tak kok? Mungkin sih jadi nabi, lo lah pun jujur, lo seneng kali jenengan, jenengan seneng kulo betul. Ya iya, mau kue seneng aku mau sakola. Dari jenengan seneng kulo, nopo jenengan teko nih kalau kulo nih rokok. Ya ora wong kowe seneng aku sesuk bareng aku ning swarga. Man ahabbani kana ma'i fil. Tunggu ya kabeh lho. Lho kok. Dadi dasar itu. Makane tiyang-tiyang nang iki niku apa-apa niku kudu ketok. Kudu nyoto. Padahal nek mahami gaib niki mawon dereng mateng, salat niku ngadep karo singgo. Soalnya dia ngadep singgah Pak Ibu. Allahu Akbar. Singgah Pak Ibu. Masa mana perlu Gusti Allah nyuruh. Makanya ketika ngadep singgah Ibu ini, ya wis khusnudzon. Wis jeruk. Akhirnya orang perlu sama ribut. Ngini. Ngini. Lha karena sholat ini nang gue, bisa kan lakon nih gue secara terukune gue. Oh tiba-tiba uangnya malah ribut. Lha hari ini kan keributan-keributan kaum muslimin ini seolah-olah sholat itu kan dengan awae dan dibiji karo awae deh. Hei, sampe ngene ribut sih, bener ngene apa? Ngene apa? Ngene. Sampai sholat ini ribut, ada sembahyang iso telat gara-gara ini nyincing katok. Mulanya sing bener ini sarungan, sudah ribut bab katok, cingkrang pola. Ini orang Jawa wis paling enak ini nganggu sarung.
Soalnya biyen para kiai, para ulama mriki niku nganggo jubah untuk nabi diarani klambi syar'i. Begitu dienggo tandur pari ra iso klambi syar'i diketok. Ketokan klambi syar'i jenengane sar'un. Ora nduwe huruf ain duwene monggo botongo mulo sar'un dadi sarung saruan dadi sarungan fleksibel. Nek pengen cingkrang lingkingen sing rada dhuwur. Nek pengen medhut plotrokno ngono. Karena makanan sani itu banyak ribut. Sembayang ini ngadep Gusti Allah. Wes kenceng hatimu niat usolli fardhu dzuhri. Wes mustaqbilal kiblat adaan. Mustaqbilal kiblat ngadep kiblat ngomong. Pawan lima jaka satrol masjidil. Aku panjeni ato ya ngarah-ngarah rono ngono wes. Ora salah kok enceng-enceng aku dulurus ngene ngadep kiblat. Dan aku rupo ngadep nanti ini. Kurang ngadep kiblat itu ngadep ngisau ini. Jadi akhirnya aku bisa sembahyang ini sampai mek mumedok. Mek mikir sing mbok lakoni ini wis ora iso khusyuk. Apa meneh kok mikir ngadep Gusti? Sampai mek mikir ngene wis sedherek iki. Rapet ora yo. Ngrayangi ngene. Wajib sampean delok anggrono nang YouTube itu mempersoalkan salat itu. Terusane yuk minu nabil ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarauka. Koyo-koyo kowe weruh Gusti Allah wis Allahu Akbar. Dini nek ora weruh yakin Allah iki weruh sira. Lho niku kek. Niku dibahas terus ngulang niku lho entek niku. Lho mung kanak koyo-koyo kowe weruh Gusti Allah. Dene kok kowe ra weruh fa illam takun moko kok lamun ra ana sapa sira taro ningali sira wing Allah. Fa inna ustune Gusti Allah ya ro kaiku ningali marang sira. Sing penting duwe keyakinan lagi disawang Gusti Allah. Lha mulane sembayang niku nek meng kaya kaya. Lah sebab sampean niku mek kaya-kaya. Wong pancen ra tau weruh Gusti Allah, mulo sampean oleh nitip. Sembayang niku oleh nitip. Nitip sapa? Ya nitip nang wong sing weruh Gusti Allah. Nah sing weruh Gusti Allah niku sapa? Kanjeng Nabi. Mulane sampean nek salat iku ora sah nek ra maca selawat. Mulane sholat niku enak nggih wis dititipno nabi wis beres. Lah kendaraan sholawat niku 27 jam mlaku terus. Wong sholawat niku yusalluna alan. Nabi niku Allah malaikat niku yusalluna. Yusalluna niku mudhorek. Mudhorek niku ora tau mandek terus. Jadi ketika kendaraan 27 jam iki mau kok mlaku terus sampe numpak sawaya-waya keturut. Keturutan mangkana dititipno nang Kanjeng Nabi mulane sampean rasa nek ra maca selawat ora tau ngono. Sing anakan iku Kanjeng Nabi. Lah mulung bendino nitip kok ora kenal kan lucu. Mulane supaya kenal ben kenal Nabi kudu ngerti ceritane, kudu napa mulo dianakno maulid Nabi Isra Mi'raj nuzulul Quran. Niku supaya menungso niku kenal karo Nabi. Nabi lu kok malah nuzul Quran bisa. Lu kok malah apa maulid bin bina. Wong kowe lu bendino titip wis ora kenal karo sing mbok titipi to. Wong sementara titip proposal nang Pak Bupati lewat Pak Camat lewat matur nuwun. Nuwun Pak. Lek hakikatipun niku teng mriku. Mboten kok terus hakikate niku peringatan maulid kaya peringatan anak ewe muludan masa nabi ora. Niku lak pantes sing wong omong sebab dohire muludan niku peringatan lahir. Hakikate napa? Ya ben kenal Kanjeng Nabi. Lah nang kono lho. Lah nabi dhewe ya Allah. Niku bab salat waktu ditakoni sahabat. Jeng Nabi angel, jeng Nabi. Oh Gusti Allah ibu tahu ketok. Napa? Diulangi kali Allah.
Allah ka anaka tarohuni. Begitu akhirnya rumong soanang Allah buat pun tenang ya Nabi. Nih Gusti Allah ini ngeliat dulu orang sholatnya kayak bunyi. Medal ayat idha sya'alaka ibadih anni fa'ini qarib uji buda'wat da'i da'an. Ya ono sing takok bapakku kandhane aku iki cerah, aku parek, aku dekat. Terus ono sing njaluk tak nehi. Akhire Allah wa perdo njaluk ya Allah, njaluk suki ya Allah. Nemu duwe. Begitu keturutan pengin mendekat ya Allah, kula pengin nyerah nang Allah. Cerake kaya napa? Ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Iku proses to. Lha niku kabeh niku teng Kanjeng Nabi. Lah mulo wong sakniki do ribut perkara sembahyang iki sah iki ora sah tahiyatu batal niku sebab napa ora paham yukminu nabil ghaib akhire yuqimuna sholah ya bali ora nang Gusti Allah bali nang awake dhewe. Lha terus bar mboten niku napa wa mimma razaqnahum yang fikun infak ini yo nang gaib. Mulane niku yo ra ketok, hasilnya kepiye yo Allah alam. Nyumbang masjid duit korupsi kalau nyumbang duit nyambut gawe, ora koyo sing korupsi niku cagake mbledos ngono yo mboten. Dadi nek wis yung fikun wis colno, ora tekmu tek Gusti Allah. Kaya wong ngising apa sampean iri. Ya iki bekasé iki taek sate. Lho sih infak niku lah, yo fikun niku wis metu. Kaya wong niku kotoran. Mulane niku lah kotorane itu donya. Mulane nek wis kepengin yo ora kena diempet. Nek wis rampung yo lah. Lalu nek iso iki ngono. Tapi kaya wong ini kan kotoran. Nek kotoran ini sampe anarep metu. Walah yo ngomong ada demit diceritanya. Ojo ngising ini ada demit dok. Ora bakal itu ora urus. Uang ini bisa betul ngising ini sopo. Arep ada gendruwa melek. Alam belek aku itu ngising. Ora urus itu. Ini aku infak ini. Sodako jariah ini. Sodako zakat infak. Ini bisa kaya ngomong ini. Nek lali. Nek rampok. Ya lali. Apa yo sampean bar mangan burger terus ngono dilek iki. Burger iki bentuke koyo apa ya? Kok lak sido suwe-suwe koyo Abu Nawas kene Harun Ar-Rasyid. Rasa mati dilo, Harun masih kowe raja taekmu elek. Wakil Harun Ar-Rasyid ngamuk karo Abu Nawas. Andani Abu Nawas api-apian taek karo aku. Wakil lomba iki, lomba api-apian taek ngono iki. Coba karo aku. Wong raja mangan sate, mangan gule, mangan tong sing larang-larang. Abu Nawas pinter, nek ngono kok taek kowe elek. Nang pasar, Bu. Tuku apa, Mas? Tuku kates sing akeh. Bareng bar Jumatan lomba ngising, teh Harun Ar-Rasyid kok panganane aku pringgil-pringgil. Teh Abu Nawas wong panjene manganane kates jebunter kok seneng. Lah iki lho. Aku menyinari bumi gue sering ini cerita. Ini dulu lah. Lalu baru nabi lagi. Masya Allah tahu terusan ini. Gitu. Wah memang rasa nabi. Wah semua ini rasa bawa pikir. Saat ini akhirnya kata tiang nih. Seolah-olah sedekah nih. Ibu, iso dihitung. Karena oleh 10, oleh matu 10, olehmu 100. Baca alasan Nabi Lami kulih sumbulatin ma'atu habba. Akhirnya saat ini uang lu hitung-hitung infak. Hitung-hitung zak. Wah aku matu semenik orang balik ya. Bersedekahlah kamu. Kamu akan kaya. Lelah ya Allah. Oh sedekahnya seketok. Nongonohi kotoran itu. Dunya. Saman buat kotoran atau mikir pengen ya bahkan sahabat hilang lho kudu ngising. Coba enak dunya niku lah sahabat lanang karo wedo. Nek kudu ngising niku lho ilang sahabat. Jajal apa eneng wong iso nglakoni pas kudu ngising. Ora eneng. Ora percaya jajal. Nek sing lanang kudu ngising ya leren, sing wedok kudu ngising ya leren, padha leren iki. Ora iso. Lho, niku
bab sing kaya ngoten niku mawon persis kaya niku nek buang kotoran. Mulai sampe nek kira-kira pengen infak, pengen sedekah, ora usah dipikir tok wis. Bareng ono jombok pikir iki perlu. Saiki napa kok tiyang kathah ngitung. Aku wis ngene kok urung oleh ngene. Aku iki lho. Akhire ono majelis sedekah. Engko nek ngene-ngene, akhire wong 100 sing berhasil mek siji. Sing 99 luah rapat serius iki sedekah. Aku sedekah ora, aku metono Avanza kok ora metu Velfire umur asih to aku. Metono Avanza metu malah Astrea. Lu kan kandah nih tadi, gimana menjelaskan? Betapa orang akhirnya galau. Akhirnya saling melaporkan yang tadinya sedekah. Ustadz Yusuf Mansur di luar poro itu kan tarpe sih kena itu sodako. Ya terserah Ustadz Yusuf Mansur nih mau di sodako iwok. Lah kok dihitung. Ya syukur teman Pak Kajari nih ngitung sodako. Ngurusi pasale pasal apa. Nih. Dari berikut, tanggul itu jadi merokok. Makanya akhirnya kan Islam ya karena ngitung-ngitung itu gak sampai kaget Baitul Mal. Jadi gak punya DAU dana abadi umat karena kabeh itu sifung itu. Nah, yang nomor papa, wong mutakin itu cerdasnya betul umum. Wong yuk minu nabi ma'um zila ilaika wa ma'um zila min. Wong mutakin itu cerdas. Mutakin itu betul goblok. Boten sing klungtah-klungtung. Wong jire. Mutakin memahami betul kitab-kitab Gusti Allah. Taurat yo paham, Injil yo paham. Jadi akhirnya sinau Islam niku bener-bener paham iki Injil. Masa niki karena ada rapate pinter. Akhirnya sinau Injil teko disertir. Kono wong pindah agama jelasno Injil. Baru masuk Islam kok jelasno Injil. Lah ya nesu tok akhire. Kristen itu begini. Lho kowe iki lho gek bar pindah koyo wong pegatan wae. Nek bar pisah karo bojone mesti bojone dielek-elek tok. Sampeyan belajar agama Kristen karo wong sing lagi nesu karo Kristen. Yo ra nonte akhire sampeyan caci maki ra nonte. Tuhan Yesus itu Tuhan wakil Nabi Muhammad akhirnya dia medsos olok-olokan wong sinau nih karena wong sing lagi mangkel lagi metu tuku Kristen oh isinya yang ngelek-elek Kristen metu tuku Hindu wah elek-elek Hindu akhirnya delok apa weh kaya Kristen akhirnya ajaran tahlilan kaya Hindu gitu gitu. Wong iki metu teko karo urusanmu lho rampung malah lalok ning kene. Ledul tul iki piye to? Mune ngono lho rampung trauma kowe iki lho rampung. Wong nek trauma karo bojone terus pegatan, delok sapa kowe kaya mantan bojone. Iki gek trauma melu agama Hindu kok temen pindah Islam. Akhire delok apa kaya Hindu kaya Kristen. Kristen akhirnya sampah itu dibuang nang Islam. Akhirnya wong Islam terima sampah-sampah orang malah ngeruwet nendas. Akhirnya Islam jadi walo-alo. Hindu itu begini engkau sih. Kini Hindu ilakum dinukum. Waliyati. Gue lagi takoni genting lu kira iseng jawab. Manono. Kang. Gue rasa alo-alo aku mau pulang. Aku ingin ada ngerti Ka'bah ini ternyata yu matu. Podo karo Borobudur. Ini jawab piye sampean. Mbok pikir aku sing salah iki cat apa banyu jam banyu gangga. Di ono ki ono banyu jam-jam. Si bener piye to Kang? Nang ngono aku ki digugel, ternyata nang ngono ki tak halul to. Nang ngene sampean takoni ngono kuwi jawab piye? Aku nang ngono dewa nang ngono ana malaikat. Nek takoni ngono sampean jawab oleh kedawan. Nah karena awak dhewe iki sinaune teko wong-wong sing lagi nesu akhire koyo sederhana. Kristen itu begini, wong Gusti Allah wis ngandani lakum dinukum. Iso aku mau. Ngono. Pemene nek wis ditarik ke sejarah agama. Kabeh lu asale biyen
bapak moyangnya para nabi itu Nabi Ibrahim. Omongan wis bahas Nabi Ibrahim zaman mesti mumet. Nang Islam jenengane Ibrahim iki ya eneng garwane Sarah. Yahudi Nasrani ono Abraham. Garwane Sarah. Nang Hindu niku ya ono sing mirip jenengane Brahma. Garwane Saraswati. Ayo coba. Padha sarah-sarahe lajen mumet nang. Demlan niki penting. Lha akhirnya dhewe niku memahami Quran ngono. Ribut. Ono wong yasinan. Kenapa tidak seluruh Quran? Kenapa cuma Yasin? Ya kuwate mek Yasin, Kang. Sampe nek kepengin delok sak Quran, panggonane ning Jeki. Jeki ha Jamiatul Qura wal Khauf. Pat iku nek sing diwaca mesti sak Quran. Lah nek wis bidino becak tani wis kepegelen diwaca sak Quran, ya bubar. Mula majelis sing jenenge Yasi Yasinan. Nah ngono isih kedawan tahlilan jenenge kul kulhu. Isih kedawan ya wis ditimbali garwane jawaban nun wis. Komplit wong-wong kan yang dipertanyakan itu sesuatu yang dia enggak lihat. Koyo tawe cepete koyo ngono apa yang dibaca. Lho kowe iki beli sing suwe. Menang ngokrapiak ke zaman kuno itu ya jenengene tarwa itu sepengi sak juz nangok pondok-pondok Quran sing mbok delok itu pondok pesantren sing umum sing santri bareng ngono itu wis ngelih terus ngaji itu lek kedawan sakno cacinge to tarwa ini itu sing penting dilakoni tumak ninah niku walau harfan senajan sakuro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Oleh. Sing larang yo sapa? Wong ora kowe sing napa. Lha nek sing apik yo sak rakaat iku sak Quran. Nek kuat monggo gak ada masalah. Ning makmummu yo. Yo mboten bubar anti. Guys, ngene kudu ngisik sebab. Jadi umat Islam ini Al-Qur'annya variasinya orang umum. Saya kan aja dikira wong Indonesia gak duwe wong frustasi lho duwe Qur'an ning Indonesia iki. Angger wong ditinggal bojone mesti duwe sak ayat. Inna umin Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alaya wa aduni preman ini loh duwe di Indonesia kita patos tum jabarin orang bujuni cerewet ini loh mesti duwe sumung bukumun umi yang bawa dudu ini ku bima unzila ilaika wa ma unzila mi kabri bayang no dan itu semua orang mangano Quran itu sampean golek apa? Ana wong niku panjene pusat apa saka pusat data yang di situ sesungguhnya adalah landasan untuk memahami dunyo gambare dunyo ana kabeh nang mriku. Cuman sing iso maca niku sapa? Mutaqin. Mutaqin kawitan niku yuk minu nabil. Sampeyan iso bayangno. Ono lho, mula lho kadang Quran ngono saat iki niku mesti didelok niku aneh. Kiai maca Quran ya mono ya men niku ora rapet to kire halal. Ono sing gek latihan sinau maca Quran gek rong minggu iki petuk kire halal. Kulo yo mumet tapi gak jadi seneng kulo lho. Nang rawani lho. Dhuwur ketemu kire halal. Kiai amono yamene maca Quran iki kepethuk dungane wong urip namung mati iki tekan. Ono sing gek maca gek winginane ora tutuk ning sing itu. Ternyata ketemu ni lata ziru wa ziru tu wisro. Ukhra. Aurung sinau asbab nuzul walid bin mukira. Urung di sinau. Perlengkapannya bawahnya. Iku wis menghasilkan ilmu yang sangat luar biasa. Lalu kemulana maca Quran niku runtut. Runtut niku niku mutak. Tapi Quran kawitan niku bismillah. Sebut asmane Gusti Allah.
Lu mulai lo kiai-kiai mau diperintah kau nyebut, ya disebut. Ya Allah. Nyebut. Lu mulai lo ada toreko, ada nopo. Tapi karena perintah sebutan asmane Gusti Allah. Bismillah. Kanti nyebut asmane Gusti Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lu perintah kok. Nyebut. Kalo kok sebut, ya kan nyumber. Sumberin apa? Ar-Rah, Ar-Rahman, pelas asik yang dalam dunia lang akhirat. Mula uang itu nih Ar-Rahman kau wis nyumber sepa nyebut asmane Allah. Dunia ini jembar. Jembar. Kau nih dunia ini kukabih oleh pelas asik Gusti Allah. Delo singo, delo wedus, delo celeng. Lu kukabih oleh pelas asik Allah. Nah menungso manjane menungso iki bagian saka donya ya berpihak. Nek delok celeng dipangan singo alhamdulillah. Nek delok wedhus dipangan singo, oh sing kuwi berpihak. Tapi di hadapan Allah karo pitane singo celeng karo menungso ya kala-kala singo ya mangan menungso. Kabeh diwelasi, maksud tikus ya diwelasi Allah. Kae mangan. Ini temulana Nabi Ibrahim ini nanti senengkali Nabi Ibrahim kan jamu tamu ini satu ketika wong sing musuhi Nabi Ibrahim ya lu maam hem, mangan hem alah engkau sih, ribet ayo kurang tau nurut, mangan butuh, enggak begitu rampung itu Nabi Ibrahim gelo ya Allah, iya nih mau wong mau mangan nah ini mati biye akhirnya Nabi Ibrahim gak wakna pangan itu lek wong ini petuk nih ngisau gue taruh ngomel pancen bro ini medit iya medit ya wongnya bagus ya ya aspal ya itu saya kira kang apa ke kilo ada sepurane mau ya emang wah pancen ya wis tau nanti mana beban akhirnya ditanggung kali Allah ya lah iya kowe lo gara-gara wong iku ora tau nurut karo kowe kok dijalui mangan rambut kei. Kowe ngerti ora? Wong iku lho ket lahir rum tau nurut karo aku, tetep tak kei mangan. Ar-Rahman lan wong niku nek wis dikir iki nyumber Yahudi kok ning donya ya diwelasi Gusti Allah. Mulane wong Islam niku ya butuh karo wong Yahudi. Begitu nek lunga haji nek rane wong Yahudi nglangi sampean. Wong sing iso nyebut sahabat wong Yahudi. Lu kan kudu terbuka. Kiai mulang sholat, wis mulang sholat nih. Sholat itu tutup aurat itu kain. Kain itu sing gawe pabrik. Kain dilalah pabrik kain itu sing duwe Cina. Nek Cina ne mati kabeh udo. Mulane kiai ora peti tak lu polisi iki ora ono bedane karo bangsa. Sing bedake niku nopo? Mesin bordir. Soalnya sih situ di sana polisi, situ di sana bank, dan mereknya Butterfly produk Cina. Mana zaman itu loh kiai, kiai itu dikir ya Allah mana Rahman ya belas asli itu kol, nanti kan, Nuzulul Quran ya tuh nih, sama yang jelok, mau ngocok Quran, percetakan Quran itu mesti kabe utang bank, sih satu itu tuh kono koro. Lah mau ngocok Quran ngaram no bank, lu bubar semua. Wong Quran itu dicetak karo percetakan sak durunge dituku negara utang. Bah. Mulane nang kiai ora ngene, bang karom. Lah ya wong lumo nang ngendi? Nganggo duwe kok bang karom. Mulo wong nek sing ber Ar-Rahman iki tenang. Lah Ar-Rahim niku napa? Lah Ar-Rahim niku welas asih dalam akhirat blok. Mulane abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil Iksaane, lembulah uang ni tu naik dikit nyumber Ar-Rahman tenang. Lakek muji Gusti Allah alhamdulillahirobbil alamin. Lembulah lembulah. Sani kata tu yang mau cofate kali ubis milai. Hilang maka kurikulum dasar untuk mengenalkan diri kepada Ar-Rahman hilang. Mula rotor nih mau cofate habis milai hilang. Kaku ni orang mumbung. Harap cek. Ini ono sebab iki mriku mulane sing rong delok apa mung sebab dosa
niatnya apa tapi dosa ini apa karena seudah ini gede dulu ujian dosa itu dereng ini tau lu gak gitu. Jadi kita menyenangkan sedaya alhamdulillah maka ini dimulak wale itu cowok-cowok di Quran ini kula karena downloadan kula browsingan itu pusat datanya dari sana makanya alhamdulillah sampai membongkok kapan orang masih ngerti password-password ini bu. Tekan ini mangke ini saat ini dereng bahwa besok di akhir zaman buka kapan ini mau uang sing iso buka segala macam dinamika pengetahuan langit dan bumi ini kono ini saat ini dulu lu dijanjikan lu Gusti Allah seso ono menungso yang akan mampu membuka dinamika pengetahuan langit dan bumi sing ora iso dibuka iki mung roh sesuk niku ya saluna kanir roh kulir roh min amri rabbi wa ma utu min al-ilmi illa qali la wis tak babro kan iki tapi nek bab donya iki sesuk kebuka kabeh wong dawuhipun Allah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab dadi muteri donya piro-piro langit niki sesuk bakal dipahami karo menungso sing jenengane ulul albab kuwi sapa alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi sore awan bengi mikir dunyo iki piye iku sesuk tekan saniki dereng-dereng rampung Gusti Allah gawe tinggi wis sampean rung paham kok karepe Gusti Allah gawe tengui lho rung paham padahal Gusti Allah niku wis ngendikake aku lho ra isin gawe perumpamaan sampe tekan nyamuk yo aku ra isin artinya barang yang kecil-kecil itu banyak sekali innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fa ma fawwa bahkan cilik-cilik amal ladina amanu fa ya'lamun anna al-haqqa min rabbi wa amal ladina kafaru fa yaquluna madha arada Allah bi hadha masalah sesuk niku kabeh ngelak ngene iki apa kanggo konangan kabeh karena ulul albab niku pada puncaknya menyatakan kepada Allah rabbana ma khalaqta hadha batila ora ono sing sia-sia ya Allah ayo sesuk tekan lan ini kurung tekan yo burung kiamat kang mulane kiamat iki sik suwe mulane ono cerita kiamat sudah dekat ya itu raro dasare lho wong donya urung kebuka kabeh kok kiamat iki piye to nang kiamat kok ora iku jare Indonesia ya tergantung Indonesia wong dinamika nabati kali hayati paling atah Indonesia ngomong tumbuh-tumbuhan yang Arab yang paling yang kurma orang yang ciplukan Indonesia ini kan ensiklopedi hayati nabati paling akeh yang beri kita di sesu itu bongkaran terakhir ya oke lu coba hewan ini Arab yang namanya ini kenapa unta terus odo sapi ning kene garangan kuwi ana nang duwe kabeh ngene iki wong Eropa ning wong Arab lu buah ngono nggih nameng ruman limo kurma kene sikruan semek durian wong bahkan hantu niku ensiklopedi terbanyak Indonesia. Ana paling setan, jin ngono kake, ana gundul pringis. Kolor ijo. Nah itu dinamika pengetahuan yang nanti akan kebuka semua. Galaksi-galaksi sing wau niku kebuka semua. Nang dibuka apa? Pasti akan sampai. Dadi jowo semua ana beberapa kali wong ngeramal kiamat itu mesti gagal. Awas, hari Jumat tanggal 15 Ramadan asteroid nabrak bumi kiamat mati kabeh lu wong sing ora paham dodol kebun dodol omah di pasrano panitia hari kiamat para sido dina setu isi aman lu nang kira ane kiai-kiai kan ora tau teman-teman bakas kiamat ngopo to kok kiamat dibakas teman-teman wong kiamat bareng-bareng kok dibakas lah kok listrik mati ngono ya bakasan mau giliran nang kiamat kan
Loh kula wis tau kena iklane kiamat kok. Sampeyan wis durung tau kula wis kena iklane. Kiamat kan idza zulzilatil ardhu zilzalah. Lah kula wis tau kena gempa bumi lah iso mikir kok. Gempa Jogja tahun 90 ke 2006. Kula iso mikir. Kula wis ngalam, kula niku tukang pencak. Kula pencak ning bola-bola klopo iki mumbul-mumbul itu biasa. Mbok 6 jam tak latihan ini. Ora bakal tiba kula, ndak jatuh. Ah itu gempa, mlaku 3 meter tiba ping 3. Nyung sebenjot kabeh kula niku. Lho coba itu diiklan tok. Urung tenanan. Lu kalau pencak ini biasa, gelubung-gelubung ini pencet-pencet, nanti ngeten-ngeten ini memang biasa. Ngurah tiba, kalau ada gravitasi ini. Begitu gempa ini 3 meter itu tiba, pengen telur nyung, sepatu kalau menyung ini bisa mini. La ilah ilah, kalau hilang malam ini, itu tetap ngini. Raisa ini jadi kiamat. Wes bener iki sesuk lali anak, lali bojo, lali wong tuwa iki kiamat. Ya Allah, ini tolak tem. Perul ora lali ngono kok dibahas. Selasa dibahas bareng-bareng. Itu sampai itu akan ada. Jadi mulang menggunakan kalimat fi khalqis samawati wal ardh samawati. Berapa langit iki lagi langit ning kene tek lurung rampok. Iki mulane iki pengetahuan iki cepete ora umum. Apa yang kita enggak pernah bisa bayangkan sakniki teko kok. Sampeyan biyen kan bayangno aku megah antri ning wartel. Saiki ora perlu antri ning jero kamar karo ngene. Halo. Wis niki enak kan? Itu kan enggak kebayang 100 tahun yang lalu apa kebayang. Nggak kebayang, ngerti-ngerti mau sekolah yang parpostel hilang coba. Pak pos nggak ada, dia nih kangen nih dadak nulis 20 tahun yang lalu boleh kertas warnanya pink. Ambune mawar, aja ngasih ambu melati genderuwo. Tinta warna, dulu sampai detail dan ilmu surat menyurat. Untukmu kekasihku. Entah kenapa semenjak kepergianmu aku merindukanmu. Perih rasanya kekasihku. Semenjak kepergianmu bayang-bayangmu selalu hadir di pelupuk mataku. Sehingga setiap melihat sesuatu seperti melihat bayang-bayangku. Dan setiap mencium bau sesuatu aku seperti mau mencium semerbak bau. Kekasihku, perih rasanya kau tinggalkan aku dalam kesendirian. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Tapi ini harus aku lakukan dan kau harus melakukannya demi masa depan kau, aku dan anak-anak kita nanti. Burung itu wes sing miring-miring, sing miringe. Lu coba itu kan baru 20 tahun yang lalu. Kerinduan harus ditulis. Iya kan? Tapi aku pun tahu kau pun sedang merindukanku. Karena kata rembulan malam hari ini kau dan aku sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Dariku yang mencintaimu. Terakhir mesti podo 4x4 16. Ngerti-ngerti tiba-tiba hari ini ku hilang kok. Kebayang gak tiba-tiba hari ini ku hilang. Pak pos ora eneng, coba cari. Kertas ora eneng, prangko sing didilet iki ora eneng. Filateli ora eneng, mading ndak ada. Semua diambil oleh Mark Zuckerberg melalui WhatsApp. Rindu tidak perlu pakai tanda tangan. Cukup melet. Ini percepatan pengetahuan. Kita enggak pernah kebayang. Saya punya anak dua yang kecil itu cek loro itu selisih 3 tahun setengah hampir 4 tahun karena deruk demit ya anakku deruk jin dulan sore-sore berarti itu jinnya hilang lak pun kakaknya yang agak tua itu anu itu hantu adiknya sing cilik enggak kak itu bukan hantu kenapa teleportasi ini pengetahuan berjalan begitu.
Ayo 7x7, anak saya yang kelas 3 SD boleh 3G. Adiknya yang cilik, melayu yang jero ngomong. Lu ngapa ini? Kan juga iPad. Beda sama cara pandang. Lu ya cepatnya dunia ini. Bisa pengen roh Afrika golek flora dan fauna. Cinta ini sedino metu ne Pak Harmoko. Itu 15 tahun yang lalu. Saya ini hilang ya. Tinggal ngetik cok sing penting duwe paketan. Kucing Afrika metu. Engu Afrika. Isu Hongkong India ngono metu. Ini percepatan pengetahuan. Basisnya apa? Basisnya lah langit, itu pengetahuan langit karena datanya ada di langit. Kursusan entek coba, di mana kebayang Prima Gama Rene sama habis sama Ruang Guru entek ya coba. Ayo ibu-ibu duwe sono ngomong kampung ngerti-ngerti diundang pernikahan bupati bingung gak ini biar wah cari salon. Saya ini buka YouTube mua make up artis metu. Nek ini lu di dunia datanya semua aku gak kebayang. Tapi kan ini saya ngalamin ya ngurung no lagu nih seneng di bulan balik ini sampai lagu nih begadang jangan begadang di bulan balik saya ini YouTube geser tak cik metu. Tak perlu kabel Bluetooth. Ini teknologi. Percepatan enggaknya belum nyampe 30 tahun. Nampak enggak kebayang ini. Biar dua anak ayu seneng gagang anak oma. Anggur lo ngapel takon anaknya siapa ke? Apa ke gaweane? Anaknya nyongke sarjana ke? Kue apa? SMA? Aja bisa-bisa kewanen we ya. Tak biti ke. Lu saiki iki di anak ayu iki wong tuwa wis ora perlu nyegat ngarep lawang, anake video call. Ramane iki kan ngendi? Karo biung ya. Ya wis nyong karo Rika ya video call lah. Sing gablek udah. Wah. Wah ya Allah, ini dunia percepatannya kayak gini, makanya kiai yo pensiun. Lha sakniki ilmu pelet sono mata kajian iki lu kalah dukun preng. Kon kalah kali Avanza. Sore nggo Avanza wis I love you. Proper ning isor wet sono mata kajian iki jaran kok. Ini percepatannya dunia. Coba jajal tenang ya orang ngomong ninyo bener gitu. Ini yang kita lihat hari ini deh. Gedung biskop tutup, mal-mal besar besok juga tutup kena bisnis online hilang semua, profesi-profesi yang dulu sangat dibanggakan hilang. Wista kursusan hilang, apa-apa hilang. Ini dunia semua memang kene cok iya kene kene iya 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 sini apa-apa anak kiainya di anak yang kene kiainya anak Syaikhul Gugli anak yang kene takon apa Rika yang kene anak saka urusan Tuhan dengan tersuruhan setan anak yang kene takon bon masjid ya anak Bandar Dadu ya anak kene. Komplit ngono. Sampe tuku pitik, sampe tuku pitik tenanan, sampe pitik palsu anan. Ora percaya takon pekajarian iki. Sing disidang nang kabeh ning ngene. Lho, ya Allah, iki gak kebayang. Ibu-ibu mienan cara masak. Apa? Sego apa ning ngene sing terkenal. Takon ki buah apa cara masak? Saiki googling tutorial masak sop, tutorial masak terenggiling. Duh, dunia. Lengke.
2023 percepatan ini yo kayak gini. Sampeyan enggak kebayang 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Jangan-jangan wong ora perlu ning Cilacap. Cek tekan kene ngono. Telepati ngono wis ora payu. Kula niku biyen iki patah. Dadi nek musim ribut ngono niku ono teko nang omah Gus. Nyuwun ilmu banser-banser. Bicaranya enam piling semaput. Buku lu minta saat ini belas rana sih jalur ilmu sekti. Kenapa? Saat ini enam piling uang udah sudah juta. Enam piling uang pakai ku 60 juta. Uang yang dua ilmu beraja musti kere nih uangnya. Sudah pengwalu sawah entong. Lagi dunia cepet deh kau yang ada ni, besok hilang transfer, besok dia berbunyi AI ni, artificial intelligence, wah bagus ya Allah. Lu apa yang dulu dibayangkan dunia mencak godong kelor, jadi Quran ini memberikan kau lalu pas bete alif lamimu kebuka, badan dunia ni metu kape. Saya iso menung, saya iso perlu demit rugi, demit ya. Oke, gendruwo, kang ngendi? Yang bali, balinya ngendi? Serandil. Lah kok iki kang ngendi? Yang arep bali ning jeruk legi. Bali ning jeruk legi. Lah iki demit ngendi ya? Oke, demit patimuan ya. Lah iki aku si Darja. Iki kok demit anak goblok iki ora iso maca. Ya, wangi demit Korea. Oh, dudu Korea, kroya. Ya, sesa ini bisa. Oh, pernah untungnya. Oh, jen kalau menungso ini pernah koncoan. Iblis yang dolan, iblis yang iblis. Atau jangan-jangan nanti kehidupan zaman kuno tangi male. Menungso-menungso raksasa web male, ini gak tahu. Kita. Karena apa? Akan ada manusia-manusia yang mampu membongkar isi ni langit dan bumi. Siapa lagi soalnya? Arsy Gusti Allah. Oh Nabi Gusti kan Alkhil Mahfud. Saya di browsing. Makanya wali-wali yang download itu nanan. Paketan ini gede lah. Waktu ini jangan download turu ya. Ya. Lemang ana sampean nek pengin dipaketan ora duwe golek wifi gratisan. Lungo nang pemancar, nang makam-makam wali, nang makam-makam para nabi itu kan mendekati pemancar, makane bendungane mandi nang ngene pemancar. Makane kita kan menggunakan sistem online. Pemancar donyone nang ndi? Nang Mekah itu. Itu kan pemancar awala baiti wudi'alun nasi lalladzi bi Bakkah mubarokah. Maka Nabi Ibrahim ketika mulai pemancar, mulai ibu petuk neng kene, langsung tancapkan pemancar di situ. Titik norobana ini askan temi turiati. Biwatin kayu bizar enak indah baitikal muharrab. Robbana liyuki musolat afajallah bila terminan nasi tabilain warzukum mina samarati la'allahum yashkurun. Tanda pemancar jeneng ini makom Ibrahim. Lawat dia bisa neng kene. Fawal liwajaka syatrul masjidil. Haram online mana? Makanya nih pengen offline budal mono umroh itu kok haji dari kayu aku kayak pesenan ya iklannya kayak pesenan gitu sing bendino telepon kula niku nggih Bu Ad, sing mara tekan kula niku Pak Ajari. Lah niku pesen Gus mengki disampaikna umroh nyetrenyong. Angel. Jadi ini offline mriki. Jadi kita ini sebenarnya dari dulu sudah diajarkan tentang sistem di cloud niki, sistem antariksa. Online bakal dibajakan satelit masjidin. Marah-marah Allah. Nah makanya pemancar ini kono sing mriko niku sing didoni Nabi Muhammad maka lan selawat. Nah sing gawe Nabi Ibrahim maka kama sallallahi taala sayyidina
Ibrahim kama barok ta'ala Sayyidina wa ala Ali Sayyidina Ibrahim. Nah, Ali Ibrahim itu ya orang Yahudi, orang Nasrani itu ya Ali Ibrahim itu ya pepak. Makanya saya kutu paham Taurat, kutu paham Injil, karena cekelannya Ali Ibrahim itu ya orang yang cekelan Taurat, orang yang cekelan Injil. Sampai suatu saat nanti urusannya Gusti Allah, lepetok kapan di mana itu akan sampai. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lil zalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyati lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'aduh. Betapa Quran menggambarkan meng saiki durung sampean golek tahlil wis tahlil rung kepethu golek tahlil yasinan isih padu tahlil sayyidina padu ya iki lagi kaya ngoten niku wis biasa lagi proses internalisasi soalnya nopo isih dipasbet karo Gusti Allah isih di alif lam mim si Allahu a'lamu bimuradihi. Kafa ya ain sod. Lalu Imam Ghazali memahami Quran nulis al-Aufa. Enggak ya. Ono sing nulis Futuhatul Makkiyah, ono sing nulis membawa usulul hikmah, membawa usulul hikam. Alah wis bundunya. Nah itu semua dalam rangka apa? Untuk mendekatkan diri memahami downloadan yang jenengane Al-Qur'an teng lauhil mahfuz amma ba'du. Dene iki gek muko diman. Kula dereng mulai ngaji niki dereng napa-napa. Apa to judule iki? Peringatan Nuzulul Qur'an prima. Lanjutkan peringatan Nuzulul Qur'an. Lah Quran kan medune ku tekamu. Niki lak dereng. Lah. Peringatan Nuzul Quran itu ya jam 12 mulai. Kok Nabi Muhammad itu nerima wahyu niku sak dhuwure jam 12. Peringatan kesoren karnaval. Ini insyaallah itu jebarnya niku luar biasa. Ini dunia hari ini password, cloud, pakai coding. Aku mesti ngajarkan itu. Okay, esok malam mesti bukan pasti barokah. Okay, Al-Fatihah. Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Enggak sarang-sarang Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa aqrafanna ij'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Fatiha. Surah Al-Ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan pengajian
selesai sudah rangkaian acara pengajian akbar dalam rangka peringatan Nuzulul Quran Yayasan Masjid Agung Darussalam Cilacap. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Selamat beristirahat dan kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,